Terkuak fakta. Anak bangsa akhirnya pamerkan jet tempur terbaru dari negara sahabat. Indonesia secara resmi memamerkan jet tempur terbaru MiG-35 dari Rusia dalam sebuah acara militer yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi militer, termasuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, serta perwakilan dari negara-negara sahabat. Jet tempur MiG-35 yang diperoleh dari Rusia ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara, bahkan dengan pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuver yang tinggi, dilengkapi dengan sistem avionik canggih, dan memiliki kemampuan serang darat serta udara yang unggul dengan daya jelajah yang lebih luas dan sistem persenjataan yang lebih modern. MiG-35 diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan udara Indonesia secara signifikan. Perwakilan dari Rusia juga turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama pertahanan yang terus terjalin antara kedua negara. Kami bangga dapat menjadi mitra strategis Indonesia dalam bidang pertahanan. Kami yakin MiG-35 akan menjadi aset penting bagi TNI Angkatan Udara selain demonstrasi terbang. Acara tersebut juga menampilkan sesi pameran statis di mana para pengunjung dapat melihat lebih dekat teknologi dan persenjataan yang terpasang pada MiG-35. Indonesia terus berupaya meningkatkan kemampuan militernya melalui berbagai kerja sama internasional dan pengadaan alutsista modern. Kehadiran MiG-35 diharapkan menjadi langkah awal dari serangkaian upaya untuk memastikan kedaulatan dan keamanan negara tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Dengan pemameran ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan. Di samping itu, kehadiran MiG-35 juga membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk berkolaborasi dengan pihak Rusia dalam hal pemeliharaan dan produksi suku cadang. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kemandirian industri pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain memamerkan kemampuan tempur MiG-35, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi TNI Angkatan Udara untuk menunjukkan hasil pelatihan yang telah dilakukan oleh para pilot dan teknisi Indonesia. Komandan TNI Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo dalam pidatonya menegaskan pentingnya transfer teknologi dalam kerja sama ini. Pelatihan yang telah diberikan kepada para pilot dan teknisi kita tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan keahlian yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi militer di dalam negeri. Reaksi positif juga datang dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat militer yang melihat pengadaan MiG-35 sebagai keputusan strategis yang tepat di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Dengan memiliki MiG-35, Indonesia tidak hanya memperkuat armada udara tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang kesiapannya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Sementara itu, masyarakat umum menyambut baik penambahan alutsista ini. Mereka berharap peningkatan kemampuan pertahanan udara dapat berkontribusi pada stabilitas dan keamanan nasional. Beberapa warga yang hadir di acara pameran menunjukkan antusiasmenya terhadap pesawat tempur canggih ini. Kami bangga melihat Indonesia memiliki pesawat tempur yang modern dan canggih seperti MiG-35. Kedepannya, TNI Angkatan Udara berencana untuk terus menambah jumlah MiG-35 serta memperluas kerjasama dengan berbagai negara dalam rangka memperkuat postur pertahanan Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri agar mampu bersaing di kancah internasional. Mereka telah menjalani serangkaian pelatihan intensif untuk mengoperasikan dan merawat MiG-35 dengan secara optimal. Selain pameran dan demonstrasi terbang, acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan pendukung seperti seminar dan diskusi panel yang menghadirkan para ahli pertahanan dan perwakilan industri militer. Diskusi ini membahas berbagai topik mulai dari strategi pertahanan modern, pengembangan teknologi militer, hingga peluang kerja sama industri antara Indonesia dan Rusia. Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi militer, dan pelajar.
Para pembicara menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi dalam menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan, bahkan dengan adanya kemajuan teknologi militer harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman strategis yang mendalam. Selain itu, pameran ini juga menampilkan berbagai produk dan inovasi dari industri pertahanan dalam negeri. Berbagai perusahaan lokal menunjukkan kemampuan mereka dalam memproduksi komponen dan sistem pendukung untuk pesawat tempur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pandangannya mengenai masa depan kerja sama pertahanan Indonesia dan Rusia. Kami berharap kerjasama ini tidak hanya terbatas terhadap pada pengadaan alutsista. Pengadaan MiG-35 ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk memperkuat postur pertahanan udara Indonesia. Dengan semakin kompleksnya ancaman keamanan di kawasan, kehadiran pesawat tempur yang modern dan canggih menjadi kebutuhan yang mendesak. Tidak hanya dari segi kemampuan tempur, MiG-35 juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan integrasi dengan sistem pertahanan udara lainnya. Hal ini memungkinkan TNI Angkatan Udara untuk melakukan operasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Para pilot yang telah menjalani pelatihan di Rusia juga berbagi pengalaman mereka. Pengalaman pelatihan di Rusia sangat berharga. Kami belajar banyak tentang teknologi dan taktik tempur yang dapat kami terapkan dalam operasi di Indonesia. Dengan kehadiran MiG-35, Indonesia tidak hanya memperkuat kemampuan tempurnya, tetapi juga meningkatkan kapasitas pertahanan secara keseluruhan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan dan menjaga stabilitas serta keamanan di kawasan Asia Tenggara. Acara pameran ini diakhiri dengan demonstrasi terbang spektakuler dari MiG-35 yang memukau semua yang hadir. Pesawat tersebut melakukan manuver-manuver akrobatik yang menunjukkan keunggulan teknologinya. Para pengunjung pun memberikan apresiasi tinggi terhadap kemampuan dan kehandalan pesawat tempur tersebut. Dengan suksesnya acara ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pertahanan nasional melalui modernisasi alutsista dan kerjasama internasional. Kehadiran MiG-35 menjadi pilot uji coba dari TNI Angkatan Udara dan Rusia menunjukkan kemampuan MiG-35 dalam beberapa aspek kunci, seperti kecepatan tinggi, manuver ekstrim, serta kemampuan bertempur dalam skenario udara ke udara dan udara ke darat. Salah satu highlight dari acara ini adalah demo flyby yang menunjukkan kecepatan dan ketangkasan MiG-35, yang disambut dengan tepuk tangan dan kekaguman dari penonton.